Dan denda 5 miliar rupiah setiap 6 bulan kurungan. Oh iya. Ya memang untuk undang-undang perbankan ini relatif berat ancaman hukumannya. Karena perbankan sendiri kan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi sesuai dengan tujuan pemidanaan, agar dengan adanya sanksi pidana ini untuk mencegah orang mengulangi perbuatannya, untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama dengan pidana itu, dan untuk melindungi masyarakat. Saya kira itu aja. Ini artinya tiga terdakwa hukumannya sama itu ya? Iya. Ini perannya sama? Iya, sama. Bu, mungkin bisa ditegaskan terkait dengan tuntutan yang dijatuhkan kepada Meliana Wanti, Vicenzia Sendri, sama Natia Eliagu, berapa? Tadi sudah saya jelaskan untuk tuntutannya sama semua. Berapa itu? Tahun dengan denda 5 miliar dan subsidi 5 bulan. Untuk jeratan pasalnya itu sendiri, pasal berapa? Pasal 49, ayat 20B. Junto pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Bukan oleh JPU tadi, tanggapan dari TH seperti apa? Ya, kalau tuntutan jaksa itu saya tidak sependapat, pastinya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa, tapi kembali lagi bahwa itu hak dari jaksa dan kita nanti akan menanggapinya di dalam pledoi untuk minggu depan. Pastinya kita selaku penasihat hukum dari para terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan, termasuk dalam penjelasan-penjelasan yang nanti disampaikan oleh pihak kejaksaan. Apakah itu terkait dengan SOP, itu juga tidak disinggung. Karena di dalam persidangan sendiri pun juga ada hasil audit investigasi mengenai SOP, dan itu diatakan adanya kesalahan. Itu pun juga tidak disinggung oleh pihak jaksa. Itu salah satu, dan nanti ada beberapa poin yang nanti kita sampaikan di dalam pembelaan untuk menanggapi tuntutan dari jaksa tersebut. Saya kira itu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah setiap 6 bulan dikurangi masa penahanan dalam penjara terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, barang bukti fotokopi sesuai dengan asli bagaimana dalam daftar dan barang bukti digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Vicenzia Sendri Wirjo Prasetyo anak dari Tania Dian. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5 miliar rupiah. Demikian.